Tiga orang mahasiswa asal Papua dinyatakan meninggal dunia di RSUD Salatiga, Jawa Tengah, diduga karena mengalami penurunan imun tubuh dan yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit penyerta. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Ofni Wakerkwa, Marbino Sipka, dan Rudolf Carlos Kelanangame. Menurut keterangan dokter, ketiga mahasiswa tersebut meninggal akibat kelebihan kelenjar getah bening di dalam tubuhnya dan tidak ada gejala kekerasan ataupun suspek virus COVID-19 sebagaimana data dari rekam medik rumah sakit. Sementara itu, Kapolres Salatiga AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, dengan adanya kejadian meninggal dunia ketiga mahasiswa asal Papua secara bersamaan tersebut, telah dilakukan langkah deteksi dan penyelidikan terkait penyebab kematian ketiganya. Selain itu, Polres Salatiga juga telah mengamankan satu orang penjual miras pada tiga mahasiswa yang meninggal dunia tersebut. Saat ini, ketiga jenazah masih berada di rumah duka Santa Maria, Kota Semarang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.